Kementerian Pemuda Olahraga bersinergi dengan pemerintah Kota Cimahi dalam mendorong kreativitas pemuda. Salah satu mendukungannya yakni melalui kegiatan Festival Pemuda Kreatif yang digelar di lapangan Apel Pemkot Cimahi. Kementerian Pemuda Olahraga Republik Indonesia bersama Pemkot Cimahi memfasilitasi pemuda kreatif dalam menyalurkan bakat dan kemampuannya dalam berkreativitas. Salah satu bukti konkretnya yakni dengan digelarnya pameran yang menampilkan karya-karya anak muda di sektor ekonomi kreatif. Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda Kemenpora RI, Junaidi, mengatakan selain memberikan motivasi yang terpenting yaitu pembentukan watak, menurutnya dalam menumbuhkan kreativitas harus diawali dari level keluarga, diperkuat di lingkungan sekolah hingga perguruan tinggi. Pemuda ini dimaksudkan adalah program Kementerian Pemuda dan Olahraga ya, melalui ASDEP Kreativitas Pemuda dimaksudkan memfasilitasi karya anak-anak muda di Kota Cimahi. Sekretaris Daerah Kota Cimahi Dik-Dik S. Nugrahawan menilai, semangat kegiatan Festival Pemuda Kreatif ini senada dengan misi yang diusung oleh pihaknya. Pemkot Cimahi saat ini tengah berupaya menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Untuk mendorong kualitas SDM, Pemkot Cimahi telah mendirikan Cimahi Technopark sebagai wadah untuk mendorong pemuda untuk meningkatkan kreativitas, khususnya di sektor teknologi informasi. Pemerintah Kota Cimahi bagaimana kita mempersiapkan sumber daya manusia ini harus lebih baik. Kita memang cita-cita di Cimahi ini nanti banyak generasi muda yang unggul. Kota Cimahi menjadi salah satu daerah yang dipilih untuk menjalankan kegiatan Festival Pemuda Kreatif yang diinisiasi Kemenpora RI. Selain Kota Cimahi, pihak Kemenpora pun telah melakukan kegiatan serupa pada beberapa kota kabupaten di Indonesia. Di antaranya di Gorontalo, Semarang, Yogyakarta, Jakarta, Tangerang, Kupang, hingga Timika. Algi Muhammad Givari, Bandung TV.